Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini lagu insyaallah kita akan featuring. Lagu ini saya berdua yang sebelum anak, tapi usaha kalian nanti. Biar antem kelihatan. Oh, nyanyi yang bagian artinya. Semuanya dia ya. Yang gak ikut dia mati, mati dua, oke? Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Mana? Siapa yang muter-muter ini? Diputar di sini. Semua kita ini akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Orang ganteng mati. Orang jelek mati. Yang kekal abadi hanya orang berwakaf dan beramal soleh. Maka dengan lagu mati ini jangan sampai jamaah pulang ke rumah bawaannya mau mati. Ibu-ibu, jangan mati, nanti bapak kalian lagi. Insya Allah semuanya dengan mengingat mati, kita menjadi semakin semangat beramal soleh, amin. Dengan ingat mati, kita makin semangat berimpak, berwakaf, bersedekah, amin. Dengan ingat mati, kita makin semangat menghafal Al-Quran, karena itu yang akan kekal abadi bersama kita di alam barzah. Amin. Baik, Allah. Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, raya biasa mati, semua berjuang hadapi lagi dunia yang dicari. Satu orang mati yang punya duit kalau masalah, mati tapi kalau mati tidak masalah. Tapi kalau mati tidak punya iman, itu adalah masalah. Maka harus kita sering sadar dan kita satu hadis. Yang itu iman itu, yang itu yang dia itu iman adalah Rasulullah. Yang ini menjawab, kafiru memau ilah. Orang kurus mati. Nampak-nampaknya duluan yang kurus kan kurus ya. Nampaknya anak lebih dulu mengantar jenazah semua lebih menghadapi lagi dunia yang dicari. Kemudian Ustaz dari Sulaiman, mudah-mudahan Ustaz dari Sulaiman membuat terus lagu-lagu.
lagu yang baru. Amin ya Allah. Tapi ceritanya tetap mati. Ustaz dari Serangan, gimana ceritanya sampai muncul lagu mati? Dari waktu itu saya merasa sudah mau mati. Kenapa? Karena kepikir. Oh, lalu tidak ada apa-apa, nggak ada. Terus hidup dikejar-kejar hutang waktu itu. Ya. Tahun 2007 sampai saat saya tidak ada uang untuk beli bensin motor, bukan? Waktu itu belum ada pasar lagi ya? Belum ada pasar gratis. Ya kalau ada misalnya kita belanja di sini ya, ada barang-barang. Tapi waktu itu sama. Saya dalam keadaan susah sekali waktu itu karena terlilit hutang, riba, macam-macam. Tapi kesusahan itu menginspirasi. Iya. Tiba-tiba datang satu orang Arab, ya. Dikatakan, hey Sulaiman, ghani mut, fakir mut. Oh. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ya. Maka saya waktu itu disini dan saya alhamdulillah dapat rezeki, berjanji pulang sambil bernyanyi di atas motor. Orang kaya mati, orang miskin mati. Itu udah ada klipnya kayak gitu, Pak. Oh, udah ada, belum ada. Oh, buat klip, Pak. Buat klip, ya. Terus jadi video ini, ya. Dan lagu itu viral salah satu yang juga asal Asbang Ustaz Abu Samad dan Teraman dulu. Orang yang mati harus mati. Bahkan sebelum kenal saya, ya. Jadi, saya pertama ketemu Ustaz Samad di Pakai Baru dan itu dia juga, ya. Ternyata Ustaz Samad pun nanti berubah lama tadi. Karena ini orang yang mati datang. Allahu Akbar. Semoga lagu itu tidak terlalu. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak senang lagunya? Apa yang buat senang? Penyanyinya atau lagunya? Penyanyinya. Oh ya Allah. Mudah-mudahan. Masya Allah. Ustaz Salman, saya punya doa Ustaz Salman. Saya sekarang sedang melukis kaligrafi 30 lukis. Mudah-mudahan nanti Ustaz implementasi beberapa halaman lukisan itu di Masjid Baitur Rahman Palembang. Dan Ustaz sudah support melalui video beliau. Dan Bapak Ibu semua tolong doakan semoga karya ini bisa dimudahkan Allah dan Masjid Baitur Rahman Palembang cepat selesai. Amin. Ada prosesi simbolis Ustaz untuk pasaran yang bahagia dengan atribut pasaran yang bahagia yang akan diberikan kepada anak-anak yatim. Bagi anak yatimnya, silakan dari proses ada satu rumah yang langsung dari Ustaz Abu Samad. Ya, perwakilannya. Nah, Ustaz Abu Samad pakai atribut pasaran yang bahagia. Siapa namanya? Siapa namanya? Gani, udah sekolah. Siapa namanya? Masya Allah. Ada yang mau lagi? Satu. Sama. Dewi. Ustaz Dewi. Udah tunggu. Ibu, bisa tebak kak kira-kira isinya apa? Kau tahu? Nah.
Ana wa kafilul yatim kahatani fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti dekat duduk dengan Nabi seperti ini di surga. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk selalu menyantuni anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Siapa itu penista agama? Fadzalikal ladzi yadullu al yatim. Mereka yang tidak peduli kepada anak yatim. Hari ini dengan acara ini kita sudah terbebas dari pendusta agama insyaallah. Amin. Amalsoleh.com, link donasi seberapa sekarang rumah sakit pemberian dan lain-lain. Dan juga tentunya ini semua dipersembahkan dan disupport oleh Masjid Agung Praya beserta pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kita menjadi anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa, menjadi berhasil penghafal Quran, sukses dunia akhirat. Alhamdulillah untuk segala niat kebaikan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jazil munfiqin wal mutasaddiqin. Berikanlah balasan terbaik untuk saudara-saudara kami yang sudah berinfak bersedekah untuk anak-anak yatim ini ya Allah. Allahumma wahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga mereka dari kerugian, jaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami hamba-hambamu yang bertaubat. Waja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan diri dan hati. Waja'alna min ibadika shalihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma arzuqna al-istiqamah ta'ala syari'atil harra wa tariqatil bayra. Berikanlah kami istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup usia kami dengan su'ul khatimah. Allahumma jama'na al-habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu ala rasulillah. Allahu salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih jazakumullah khairan. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ari Ujang Marangkuki. Sekarang ini Ustaz Abdul Somad akan mengisi di lombok tengah, Mohamidah Lombok Timur, Mohamidah. Hai guys official.